Assalamualaikum. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Landaya. Tunggu deh, jangan dulu deh. Tunggu dek, jangan goyang dulu dek. Jangan sayang ya. Gak jadi beli coklat ya. Jadi. Makanya jangan. Ini apa? Jadi. Ada ini. Alhamdulillah. Ah, ada yang utuh. Dek, nanti jatuh, Dek. Dek.
Ini habis bawa si baby paling kecil tadi ke dokter gigi. Selanjutnya kita check up lagi tanggal 4, bulan 4 tanggal 1. Selanjutnya kita pergi belanja ke toko halal. Nah, ini dia belanjaannya sekitar 7.753 yen. Oke, semua yang kita dapatin ini halal ada segini. Oke. Sekarang kita cek satu-satu. Ini kacang, ini insyaallah halal ya, kacang. Nah, ini juga ini susu yang biasa kita beli. Nah, ini pancake ini juga halal. Terus ya, ini bawang lah ya. Bawangnya di sini 298, kira-kira berapa itu ya, guys? Oke. Nah, ini selalu yang kita beli ini adalah roti natural yeast bread. Oke. Expirednya juga ada. Kemudian kita beli telur ya. Ah, di Jepang ini telurnya enak, lemak ya. Coba kita cari infonya ya, kenapa dia bisa lebih lezat rasanya. Ini kita ada punya. Kita belanja buat seminggu supaya nggak beli lagi ya. Nah, ini biasanya adalah andalan emak-emak. Ini juga adalah bahannya. Ini market dari Seara. Produk Seara ini, puasa kali. Ini produk Seara ini biasanya banyak memproduksi makanan halal dia. Oke, dan astagfirullah, itu kan untuk buka puasa abang sama kakak loh. Dan terakhir adalah belanjaan kita ayam. Ini ayam Seara juga 2 kilo. Ini ada label halalnya. Oke. Oh, nih mas. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.